Apa yang awak cakap tadi? Mungkin ini, mungkin macam tu. Apa yang awak nak cakap sebenarnya? Tak, sebenarnya saya tak tahu apa yang berlaku. Tahu tak? Awak tak tahu? Saya... Jangan buat saya marah. Pewarta kita ni dalam bahaya tau. Awak buat ke tak sebenarnya ni? Memang saya buat. Rose Quartz buat dan saya dapat permatanya, jadi saya yang perlu terima semua ni. Awak tak tahu apa yang berlaku. Saya faham. Ada sebab mereka nak awak terangkan macam mana awak buat. Ha? Sebab semua tu tak masuk akal langsung. Rose Quartz tu cacat yang sebenarnya. Pemata strata yang mengkhianati spesiesnya sendiri disebabkan oleh hubungan dengan planet dan makhluk macam ni. Apa? Ha? Tak dipertikaikan. Bila mana Diamond mengawasi bumi, Pink adalah musuh ketat Rose Quartz. Rose akan dapat segalanya dengan memusnahkan Pink. Tapi walaupun dia mungkin nak memusnahkan Pink Diamond, mampu ke? Blue Diamond, untuk tujuan hujah ini, boleh saya persembahkan tandu awak? Perlu ke semua ni? Betul ke? Sila, teruskan. Sekarang, dalam laporannya, Pink Diamond dimusnahkan betul-betul di luar sebuah tandu yang sama macam ni. Saksi ada kata, Pink telah keluar dan baru melangkah sedikit ke depan dan Rose menyerangnya dari depan. Persoalan yang semua orang tak tanya ialah, macam mana? Saya pun tertanya soalan tu. Dan betul, memang awak tanya, Diamondku. Sebab pada masa Pink dimusnahkan, Rose Quartz telah pun menjadi ancaman utama sejak beberapa ratus tahun. Masa itu tiada askar Rose Quartz yang mengiringinya dan tiada pengawal langsung. Jadi macam mana pemata Rose Quartz ni dengan tak semena-mena berada berdekatan dengan Pink Diamond? Berada terlalu dekat masa tu. Di mana pengikut Pink Diamond? Akik dia? Nilam dia? Dan di mana pula mutiaranya? Mereka bersama dengan dia lah, mereka nampak segalanya. Tapi tak ada satu pun yang nampak Rose Quartz datang. Takkan Nilam dia tak nampak Rose Quartz datang? Takkan batuk akiknya tak cuba berlawan dengannya? Memang pelik. Mungkin dia menyelinap masuk. Kalau ya pun, sepatutnya mutiara akan memberi amaran. Hati-hati, Diamondku. Tak, sesiapa yang buat ni sememangnya rapat dengan Pink Diamond. Seseorang yang pengawalnya sendiri akan benarkan dia mendekati. Seseorang yang akan dengar arahan untuk berhenti bila diminta hentikan tandu dan keluar dari situ. Dan seseorang yang ada kuasa untuk selindungkan semua lepas tu. Seseorang dengan kuasa yang besar. Seseorang macam salah satu dari awak. Oh, lupakan kenyataan terakhir saya tu. Mungkin saya dah terbawa-bawa. Kes ditutup. Ya, Diamondku. Yellow, hentikannya. Kenapa awak buat ini macam ni? Jom pergi. Ke mana? Ke sana. Kita musnahkan Rose Quartz dan selesaikan semua. Tak boleh ke awak bersabar sikit? Semua ni hanya sia-sia. Tak, mana ada. Cepat sikit pandu benda ni. Nanti gergasi perempuan tu akan sedar kita lari dari sini. Awak ingat awak boleh lari ke, Rose? Awak mempertahankan tempat kerja dipanggil bumi itu. Tapi sekarang awak berada di dunia kami.